Muhammad Majid Harihadi menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal Rabu malam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian pelipis mata serta perut. Kejadian terjadi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban dianiaya hanya gara-gara hal sepele. Diduga pelaku tak terima ditegur karena mengobrol berjalan zigzag saat berkendara. Berbekal rekaman video, korban didampingi kuasa hukum melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian Sektor Indihiyang Kamis siang. Tim Liputan, CNN Indonesia.